Assalamualaikum, halo guys, dengan saya Faisal Pip. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk mengubah font di HP Poco X3 NFC, Poco M3, Poco Phone F2 Pro dan HP Poco lainnya. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa juga guys untuk klik subscribe di channel ini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk klik like di video ini. Oke, kita lanjut. Pertama kita masuk dulu ke menu setelan. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita cari menu yang bernama tampilan. Kita klik. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada menu huruf sistem. Kita klik. Oke, selanjutnya di sini kita bisa memilih banyak jenis font dan gratis pastinya, guys. Di sini kita coba yang ini dan kita coba yang ini. Kita klik. Oke, selanjutnya kita klik ini. Oke, selanjutnya kita klik terapkan. Terapkan mulai ulang untuk terapkan huruf tema. Kita klik mulai ulang. Oke, jadi sekarang HP-nya sedang merestart. Kita tunggu saja prosesnya. Oke, sekarang tampil new UI. Dan proses ganti font-nya sudah sukses. Di sini kita lihat font-nya sekarang sudah berganti atau berubah. Kita cek setelan. Oke, sekarang gaya fontnya sudah berubah dan font di aplikasi WhatsApp juga ikut berubah. Oke guys, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya.